Okay, Assalamualaikum. Saya nak tunjuk sedikit lah macam mana kita boleh tengok Strava. Okay, untuk tengok Strava kita punya kayuhan. Okay, contoh semalam kami kayuh 3 orang. Okay, saya, Benjamin dan Abang Boy. So, kalau buka melalui browser, bukan melalui app, kita tengok dekat View Flybys. View Flybys ni kita boleh tengok orang lain juga kayuhan bersama dengan kita masa tu. Okay, klik pada view flyby ni. Okay, ni saya. So kita nampak Abang Jamil dan seorang lagi nama Aziz ni saya tak kenal lah. Mungkin dia dekat kawasan kita tapi bukan bersama kita. Okay, so untuk dua orang kami ni, okay, kita tengok ini adalah kayuhan kita. So kita boleh tengok pergerakan. So saya nampak sebenarnya Abang Jamil ada dekat dengan saya tadi. So kita tak nampak lah Abang Jamil punya dia punya tracking tu. Okey, so kalau saya zoom lagi, nampak tak? Okey, tu dia Abang Jamil kat belakang tu. Okey, kita boleh nampak. Okey, Abang Jamil tengah mengikori. Okey, dengan laluan, so kami berhenti ambil gambar dulu kat sini. So macam biasa kita kayuh. Okey, kita boleh tengok berapa jauh kita kayuh dan berapa jauh Abang Jamil dah potong saya masa tu. Okey, so kami berhenti ambil gambar lagi dan kayuh lagi. Dan ketika ini boleh tengok okey berapa jauh Abang Jamil kena tinggal dan berapa jauh Abang Jamil tinggal kami. Okey, so kita boleh tengoklah dari segi kayuhan tu. Okey, ni yang seronoknya pakai Strava, kita boleh gunakan flyby. Okey, so kat sini kita boleh tengok, kita berhenti dekat kabin, kemudian kita teruskan kayuhan. Okey, dan maksudnya Abang Jamil kayuh dengan Abang Boy lah. So sampai dekat depan rumah macam kita berhenti. Okay, so itulah kalau kita guna flyby, kita boleh tengoklah berkali-kali lah kayuhan kita macam mana. Okay, contoh berapa jauh banyak geng-geng gaya macam mana kecil kat macam mana. Okay, so boleh bilang berkali-kali. Dan kalau ada semua orang ada aktif Strava, kita boleh nampak lah kayuhan geng-geng kita semua. Okay, jom aktifkan Strava anda. Sekian, terima kasih.